nasi gorengnya sama gorengan. Kalau buat kami pergi makan dan korset. Ini baju kebaya saya beli di Bali Mati. Ini transparan kita pakai kemben. Ini lagi ya, ini renggong. Mpok repong lagi jadi nyeronggeng. Nyeronggeng. Ayo cepongan dia. Siapa? Bahasa saya aluran gak apa ya? Kata berani ya? Ini kuenya. Jadi di dalamnya itu kayak ada mainan. Nanti siapa yang dapat dia pakai gigi. Lihat di sekitar itu dong. Wow, ayam setel wow. Baca desa, sate, satu tawi. Butuh. Sekarang kita lagi di mana Mbak? Di halte namanya. Tunggu operan, tunggu chargeran. Makan siang sih, ya, kayak buat makan di McDonald's. Dan aku makan banyak McDonald's. Habis ya, cuma ada di dalam di luar sih. Cuma kamu ada yang bayar. Ya udah begitu bae ya. Ini udah kita mau nikmati makan dulu ya. Pokoknya sekali lagi semuanya. Makasih semuanya. Jangan lupa disuka tuh. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen. Farinnya mana Farin? Ambil terus Farin. Lupa tuh terigunya sih. Brand untuk ingetin. Oh, bukan Bu. Mana gua sambel? Mau naik motor aku bilang ya, gua lupa. Lu kagak sambel, lu kira. Capek. Akhirnya saya juga mau kasih tahu, terus akhirnya saya judi. Judi, teng. Lemakan keimanan. Judi, teng. Lemakan kebenaran. Wahai kejadian. Saya makan dulu ya. Ini dagingnya tuh enak banget. Nih, dagingnya. Kata Erika daging besar bilang. Mbak perasaan daging itu ada. Iya, kalau di Jakarta mah kebab kan ada ayam, sapi, kambing, tulang. Ini kayaknya agak enak sih. Enak gak? Enak-enak apa? Ada nasinya juga, jadinya lumayan dah. Enak sih dagingnya. Dagingnya berasa. Sekarang kita lagi nunggu Miki, lagi nunggu Bumi gado-gado. Tapi antrinya Bu, kayaknya kalau udah tutup baru saya kagak ngantri dah. Biasa dah begini dah, kalau di sekitar orang kita nyari gado-gado itu merupakan harta karun. Bisa sih Miki, kan malas banget nyari bahan-bahannya. Ya lo dah, begini butuh perjuangan. Kayak Bang Roma Irama. Dikarenakan kagak ada bangku, jongkok juga susah di sini. Mendingan saya bawa pulang bae. Aku buku panas banget. Show ya Tata ya. Sekarang kita lagi di mana? Lagi di sekolahnya Brian seperti biasa, lagi pentas akhir tahun, lagi pentas akhir tahun. Nah ini kita masnya pak, kita kembali. Orang apa namanya?
kalau saya mah ya kagak pas-pasan kan udah banyak bulu peletang-peletang kasih madun kayak nih. Ini madun itu kulitnya putih ininya. Ini coklat. So. Nah, tuh. Kopi susu. Kalau gua mandi ya pantat putih banget kayak pantat bayi lah gua katanya burik. Newborn. Komen. Iya, komen. Komen. Komang apa komen? Uhuhi. Komen ngat mumun di suan. Dia manggil mumun mulu. Ketut. Ketut lagi mumun. Wayan. Komen. Diman. Ya, dia mah kaki nyamuk, punya laki gini ya. Kayaknya mah komang ya. Komeng. Gak tau komeng. Bang komeng. Jabi. Jabi. Naruh. Duduk. Duduk. Allez, pousse-les, voilà. Allez, on s'en va. Bye bye. Bye bye. Tout seul. Maman, elle tourne. Maman, elle tourne. Coucou. Allez, on tourne. Gak rame banget ya orang-orang. Gue mah bener repot sepi lah, rame banget. Udah kayak Monas. Barang-barang kita lihat dulu kan kita. Hey guys, Brian Monas, Brian. Brian Monas, mana? Nah, nah. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dalam bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya Allah, takut ya. Ya Allah, takut. Ya Allah, takut. Ya Allah, takut.
Tapi berani banget manjat-manjat ginian lah, gue mah geget gue mah kalau naik ginian. Ya udah dah, lagi di luar ada butang. Nih ada Adeline, ada habis juga ada iya. Apa kau lihat kayak gini dan nasib mama agak punya mobil, agak punya motor, jalan ngecek payung, ngecek payung. Gitu deh ya, kalau kenalin biar orang mah makan apa kan baik. Terima kasih.